ya masalah koper itu. Itu kau pernah mempertanyakan gak sih maksudnya pada saat keluarga itu apa sih sebetulnya yang dipesankan kira-kira gitu? Karena kita pernah diskusi ya sama keluarga, ini apaan sih soalnya warnanya hot pink gitu kan, lucu. Terus mungkin ini amanah dari ayah untuk yaudah coba terusin aja nih karirnya ayah mungkin. Ayah kau pernah ngomongin gak sih tentang masalah ya di dunia hiburan, apakah kamu harus di lanjutin dia di dunia hiburan atau mungkin? Oh, ayahku tuh gak pernah ngatur. Ayahku bilang lakuin apa aja yang kamu seneng. Yang di sini ayah cuma bisa support, cuma bisa dukung dan fasilitasin apa yang kita mau. Kekecewaan apa sih yang kalian pendam gitu melihat ini ayah udah gak ada pun masih gak ada loh gitu? Justru kita bersyukur maksudnya dengan gak ada misalnya gak ada keluarga lain yang ikut campur, kita dari pihak keluarga itu lebih dekat gitu, lebih dekat sama ayah, lebih dekat sama kakak adik, lebih dekat sama ibu itu sih. Jadi kamu sendiri gak mempertanyakan kemana gitu ya, kayak saudara-saudara kamu yang memang ayah juga gak mempertanyakan gak sih kemana gitu? Bukannya kesel atau marah, lebih kayak ya udah mungkin mereka punya urusannya masing-masing, punya urusannya masing-masing, gitu aja sih. Teman-teman pengajiannya doang sih. Iya betul, nah karena kan memang ayahku 2 tahun belakangan ini memang benar-benar yang namanya investasi untuk akhirat itu dia jalanin banget gitu kan. Ketika ayahku udah meninggalkan dunia paranormalnya itu, ayahku jadi lebih sayang sama keluarga, jadi lebih dekat dan lebih hangat. Keluarga gak ada, mungkin pada saat itu cuma keluarga inti doang, kerabat gak ada, kalian harus saling menguatkan. Sampai ayah-ayah gak ada pun, gimana sih kalian cara untuk saling menguatin nih, ayah sekarang udah gak ada, itu gimana? Aku selalu percaya kalau misalkan kita bakal ketemu, kita bakal nyamperin ayah. Jadi kita tinggal nunggu giliran gitu. Saat ini ya udah kita lakukan apa yang bisa kita kontrol, apa yang bisa kita lakukan, misalkan ya amanah-amanah ayah kita jalankan, terus pesan-pesan ayah kita juga jalankan. Seperti itu sih, karena kan biar gimana pun juga manusia pasti akan kembali kepadanya.